Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada Ustadz Danu mau bongkar siapa sosok Ibu Ida Dayak. Gitu sayang. Siapakah sebenarnya Ibu Ida Dayak ini? Akhirnya siapakah sosok yang selama ini menemani Ibu Ida ketika menyembuhkan orang sakit? Jika sahabat berada demi kemajuan channel ini, tekanlah tombol subscribe-nya sebelum melihat video-videonya Bunda ini. Semakin ramai, semakin banyak orang yang meminta bantuan sama Ibu Ida Dayak ini sayang. Kemampuannya sangat luar biasa. Dengan saktinya tulang bengkok bisa diluruskan. Itu sayang. Apakah karena ada campur tangan dengan makhluk-makhluk yang lain? Kan banyak orang yang ada yang percaya, ada yang tidak. Ada yang banyak pengobatan dan spiritual seperti Ibu Ida Dayak ini, ada yang bilang itu penipuan, ada yang bilang itulah macam-macam namanya orang ya. Ternyata Ustadz Danu bongkar Ibu Ida Dayak ini, gimana cara pengobatannya itu kok bisa langsung cepat gitu sayang. Ternyata nggak ada campur tangan makhluk-makhluk lain, itu asli dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kelebihan untuk Ibu Ida Dayak ini sayang. Itu kata Ustadz Danu. Oh, di Kalimantan itu ada panglima burung, itu yang sangat dihormati dan sangat dipuji oleh masyarakat di sana, di khususnya di Dayak sana sayang. Namun sampai saat ini sosok panglima burung masih menjadi misteri juga. Akan tetapi suku Dayak selalu menghormati dan keberadaannya panglima. Makanya kalau ada setiap ada acara-acara itu mesti memanggil di sana itu mesti memanggil panglima burung ini dan untuk dihormati itu sayang. Tapi kata Bu Ida bukan karena itu, ini hanya kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa, asli dari kekuatan dari Bu Ida sendiri yang diberikan kepada Bu Ida sendiri, Bu Ida Dayak yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dia bisa mengobati dengan cepat seperti ini sayang. Ini Ustadz Danu bisa melihat makhluk-makhluk astral. Sudah dilihat sama Ustadz Danu, memang nggak ada apa-apanya. Bu Ida ini asli dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan bantuan dari siapa-siapa, bukan bantuan dari makhluk-makhluk lain. Gitu kata Ustadz Danu. Itu saya. Banyak yang disembuhkan loh sayang. Kalau ingin